and honorable to all of participants. First of all, praise and thanks always be upon to our Almighty God, so that we can conduct this event in a good health. Today is a great honor for me and Zuriatun Nafisa to be here as Master of Ceremony in this event, visiting lecture with the topic Cloud Computing. Excellencies, ladies and gentlemen, before we start our agenda, let me read the structure of this event. The agenda number one is opening and documentation. Number two, welcoming speech from the Dean of Faculty, Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Professor Widowati, SSE, MSE. Number three, presentation and discussion by our keynote speaker, Associate Professor Dr. Bernardi Pranggono. Number four, certificate submission to our honorable keynote speaker by Head of Mathematics Master Program, Diponegoro University. And the last, documentation and closing. Okay, the first agenda is opening. Let's open our agenda by praying according to individual belief. Prayer is begun. Finish. Okay, for all participants, please open your camera to take some pictures for documentation. All right, I will count 1, 2, 3. Okay, once more. 1, 2, 3. All right. Okay, nice. Thank you very much. The second agenda is welcoming speech that will be delivered by the Dean of Faculty, Science and Mathematics, Diponegoro University, to Mrs. Professor Widowati, SSE, MSE. The opportunity is yours. Thank you very much for Master of Ceremony, Ms. Anis Sibriatun Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everybody. Excellency, our guest lecturer, Associate Professor Dr. Bernardi Pranggono from MGA Ruskin University, UK. Good afternoon, Prof. Bernardi. Excellency, Farihin PhD as a Vice Dean for Academic and Student Affairs of the Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University. Honorable Dr. Heru Cahyana as a Head of Mass Magister Programs. And also Dr. Muhammad Fandi Ansori as a moderator. Dear lecturer at Department of Mathematics and all participants. First of all, let us give thanks for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most gracious and merciful God, because with His permission today, we can gather here to join together for online events. On behalf of the Faculty of Science and Mathematics, I am, as a dean, great pleasure to welcome all participants on the visiting lecturer event that organized by the Mathematics Magister Program, the Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University. The aim of this visiting lecturer is in line with the goal of the Faculty of Science and Mathematics to facilitate brainstorming and state-of-the-art information in the field of science and mathematics. As we know that the Faculty of Science and Mathematics always supports research and education development in mathematics and its application. Several visiting lecturer programs, adjunct professor, and also student exchange have been implemented to promote Diponegoro University as a world-class university. We also support our students to gain an international atmosphere by conducting
research, and also short-term study in other international universities. We always welcome international cooperation and collaboration to enhance mutual advantages in research and education. Therefore, we actively support the prospect of formal cooperation between the Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University, with Anglia Ruskin University, United Kingdom. In addition, for today's lecture, the topic of the material is cloud computing. I think that topic today is very relevant, especially for all our students and lecturers in the Department of Mathematics. We sincere thank to Associate Professor Dr. Bernard de Plangen for his attendance and significant contribution to promoting mathematics and technology at Diponegoro University. Finally, by the grace of God Almighty and consent of all participants, on behalf of Faculty of Science and Mathematics, Diponegoro University, I am as a dean hereby announce that online visiting lecture, even with topic cloud computing, is open. I encourage all participants to participate actively in the interesting discussion. Hopefully, what we are doing today is useful for our progress in the future. Thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Mr. Professor Widowati, SSC, MSc, for your speech. Ladies and gentlemen, the next agenda is the presentation and discussion by our keynote speaker, Associate Professor Dr. Bernardi Prangono from Anglia Ruskin University, UK, with the topic called computing, and led by our moderator, Dr. Muhammad Fandi Ansori. Now, I would like to invite Dr. Muhammad Fandi Ansori to lead our discussion. So, Dr. Muhammad Fandi Ansori, time is yours. Thank you, Mbak Anis. Let me share my screen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming to today's visiting lecture. Honorable the Dean of Faculty of Science and Mathematics, Universitas Diponegoro, Professor Dr. Widowati, the Honorable the Head of Master Degree in Mathematics, Universitas Diponegoro, Dr. Heru Cahyana, and the Honorable our special guest today, Associate Professor Bernardi Prangono, PhD, from Anglia Ruskin University. Thank you for coming today. And to all participants, first of all, I would like to apologize if there is a noise sounds in my background because now I'm at a small cafeteria in my hometown and it is located near the road. So there's so much noise in here. So. Okay, let me introduce our special guest today, Dr. Bernardi Prangono. His educational background, bachelor degree in electronics and telecommunication from Masuda University, Japan, master degree in digital communication from Monash University, Australia, PhD degree in electronics and electronic degree from University of Leeds, UK. His work experience, he has previously had academic and research position at Sheffield Hallam University, Glasgow Caledonian University, Queen's University Belfast, and the University of Leeds, and now at Anglia Ruskin University. He has an industrial position at Oracle, PricewaterhouseCoopers, Accenture, and Telstra. And also, Dr. Prangono is a fellow of the Higher Education Academy and a senior member of IEEE. And his research, his current research interests include cybersecurity, Internet of Things, cloud computing that will be
our topics to visiting lecture today and green ICT. Dr. Pranggono has co-authored over 45 papers in leading international conferences and journals, and also contributed to 4 book chapters. Now he is an associate editor in Frontiers of Computer Science and Frontiers in Communication and Networks. So without further ado, I would like to have Dr. Bernardi Pranggono for giving his lecture in visiting lecture today about cloud computing. Please, Pak Bernardi, the screen is yours. Thank you, Pak Pandi, for the introduction and for the invitation. So I would like to share my screen. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the invitation to give a lecture on cloud computing. So I'm honored to be here with all colleagues and students to share my experience on the topic. So the topic today is about cloud computing. So I was a bit, got some a bit issue with the, because we normally I teach cloud computing on the, computing or computer science students. So, But then I will try to, and this is for the mostly for the mathematics students. So hopefully it will relevant. So I will do my best. I'm Bernardi Pranggono. I'm currently associate professor in cybersecurity and computer networks at Anglia Ruskin University in based in Cambridge in UK. So before to continue, so I would like to share a bit about Anglia Ruskin. So this is a map of United Kingdom. So basically they are based on like a different 4 kind you can or like a states from like Wales, England, Scotland, and Northern Ireland. And I've been in all of this part of the England. And Anglia Ruskin is basically based on Cambridge. It's very close to London. It's not very close, it's about like 1 hour, 1.5 hours. And they have, we currently have like, 4 campuses location. So in London, in Chelmsford, Cambridge, and the newest location in Peterborough. So the computing, School of Computing and Information Science, which is IBASE, is based on Cambridge. So currently we are in the, one of the top 40 universities in the UK. So the top 350 institutions in the world based on the Times Higher Education World University Ranking. As mentioned by Pak Heru before, so my slides will be based on English, but the delivery will be in Indonesian. So the outline of my talk today is basically
in four different issues or different topics. So in the first is like what is cloud computing, which is basically the basic of understanding what is cloud computing. So and then we delve into more details on like kind of delivery models and services, and then we look at the security and the privacy issues in cloud computing, and we look at a topic on data center. So what is cloud computing? The cloud computing is very common that we use today without. Okay, so I think I need to speak in Indonesia. Yeah. Okay, so jadi apa cloud computing? Jadi cloud computing adalah ya kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah komputasi awan gitu ya. Jadi ada beberapa definisi yang saya ambil dan terutama di sini adalah banyak yang secara tidak sadar kita sudah memakai fasilitas cloud computing ini. Dari beberapa definisi ini seperti di Wikipedia misalnya, cloud computing adalah paradigm in IT dan yang that enable ubiquitous access to shared pools of configured system resources and higher level services. So cloud computing relies on sharing of resources to achieve coherence and economies of scale similar to public utility. Dari website-nya Microsoft menyebutkan cloud computing is the delivery of computing services like servers, storage, databases, networking, software, analytics, and more over the internet or cloud. So this is like definition, like a simple definition. We can see it from like Microsoft website. And dari cloud computing ini, there are companies offering these computing services, which is normally we call it cloud service provider or cloud providers. seperti juga kita menggunakan seperti internet service provider gitu kan. Jadi atau kemudian ya di sini seperti kalau di sini seperti listrik dan gas gitu ya. Jadi tergantung pemakaian yang kita pakai. Kalau kita mengacu ke definisi dari National Institute of Standards and Technology, ini adalah sebuah badan standar yang sering dipakai di dalam diacu ya bagi acuan berbasis di United States. Jadi menyebutkan cloud computing adalah sebuah model untuk enabling ubiquitous convenient on-demand network access to shared pool of configurable compute resources seperti network, servers, storage, application and service dan yang dapat dipakai dengan oleh user secara mudah gitu ya. Tanpa banyak memerlukan management effort. Salah satu bentuknya cloud computing dapat kita lihat di diagram ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Jadi ada basically there are three
types gitu atau model gitu jadi application platform and infrastructure. Kalau kita lihat di diagram ini, ini ada dari saya ambil dari bukunya Stallings di cloud computing context. So ini users enterprise cloud user kemudian ya connect dengan internet untuk kemudian menyambung kepada cloud service provider dengan melalui switch router dan kemudian servers nyambung ke cloud service providers seperti banyak cloud service provider yang kita lihat yang paling terkenal akan kita lihat nanti seperti Amazon Web Service misalnya atau mungkin Gmail adalah salah satu bentuk cloud computing yang kita pakai gitu, atau OneDrive gitu, di banyak universitas di UK ini kemudian memakai fasilitas yang di fasilitas cloud computing ini seperti memakai Microsoft Azure gitu ya, kemudian OneDrive dari Microsoft, bagian dari Microsoft, kemudian Gmail dan sebagainya. Nanti akan kita lihat beberapa lebih detail ya, tentang aplikasi cloud computing ini di dalam enterprise networking dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita akan kemudian kita membahas cloud computing, kita juga akan bertemu dengan istilah yang namanya cloud networking. Ini mengacu kepada network dan network management function gitu yang kemudian harus ada untuk kemudian kita dapat menggunakan fasilitas atau kemudian menggunakan cloud computing gitu. Seperti kita lihat di figur atau diagram sebelumnya gitu, cloud computing ini biasanya akan menyambungkan atau mengkonekkan user dan kemudian cloud provider melalui internet. Internet ini adalah salah satu networking infrastructure ini bisa digunakan atau kemudian digantikan oleh networking infrastructure yang lain. Jadi one of example atau salah satu kemudian contoh dari cloud networking adalah kemudian memberikan atau menyediakan high performance atau kemudian high reliability networking di antara cloud service provider dan user cloud users. Dan ini cloud networking biasanya juga mengacu kepada the collection of network capabilities required to access a cloud. Seperti kemudian kita lihat di diagram sebelumnya ada special servers gitu ya yang untuk disediakan dedicated untuk user. Ini nanti akan bisa kita lihat bagaimana kemudian aplikasi atau implementasi cloud ini, apakah itu kemudian dedicated seperti private cloud atau kemudian public cloud dan sebagainya. Atau kemudian dan dalam ya salah satu komponen cloud computing ini yang penting itu komponen yang penting adalah akan kita lihat kemudian akan kita bahas data center gitu ya. Yang kemudian menghost data-data kita gitu ya. Dan kemudian bagaimana isu-isu dengan cloud computing ini, dengan cloud networking ini, seperti isu security dan privacy misalnya, akan kita bahas di bagian berikutnya. Kita juga bisa cloud storage gitu. Cloud storage ini adalah bagian dari cloud computing gitu. Yang kemudian menyediakan berisi database gitu untuk kemudian diakses oleh user remotely. Cloud computing atau kemudian cloud storage ini sangat membantu untuk small businesses atau kemudian individual users gitu ya, untuk kemudian menggunakan fasilitas data storage
ya kalau tidak menggunakan cloud computing akan kemudian menjadi mahal untuk dipakai small businesses atau kemudian individual user. Karena database, specific database ini memerlukan ya membelikannya untuk membelinya kemudian memerlukan apa lisensi gitu ya untuk membelinya untuk memakainya dan untuk memaintainnya memerlukan administrator seperti database administrators untuk memanage dan administration database administration. Kalau kita lihat ya sekilas kemudian apa sebetulnya key differences atau kemudian yang berbeda gitu ya dari cloud computing ini dibandingkan dengan on-premise computing gitu ya. Jadi ada beberapa aspek ini, setidaknya ada 5 aspek di sini ya. Jadi yang pertama adalah cost gitu ya, upfront cost. Ketika kemudian sebuah perusahaan atau sebuah individual untuk kemudian ingin menggunakan fasilitas yang kemudian ya seperti ada yang di cloud computing. Ini akan memerlukan ya investment yang atau cost yang tidak kecil gitu. Seperti kemudian kita memerlukan server yang untuk menyediakan fasilitas server komputer computing, kemudian kita belum softwarenya, belum bagaimana kemudian ada orang seperti database atau system administrator yang kemudian memaintain, menginstall dan mengupdate software gitu ya, atau kemudian juga hardware. Dan untuk cloud computing inilah because pada dasarnya adalah pay-as-you-go model gitu ya. Jadi seperti kita menggunakan listrik atau gas di sini, jadi kita akan di charge sesuai dengan apa service yang kita pakai gitu. Ini adalah sangat kemudian untuk cost ini sangat memudahkan bagi small businesses atau individual untuk kemudian menggunakan fasilitas yang ada di cloud computing. Kemudian poin kedua deployment of resources. Ya. Jadi kemudian ketika sebuah perusahaan itu punya on-premises gitu, local gitu, bukan cloud, itu gitu, resources akan di harus di maintain, harus kemudian diaplikasikan sendiri gitu ya. Servernya kita tahu ada di tempat kita lokal gitu ya. Kalau cloud ini kemudian akan berada tidak di lokal kita, tidak on-premise, gitu, berada remotely. Ini kemudian bisa servernya bisa di mana saja. Gitu. Seperti misalnya ketika memakai fasilitas Zoom, gitu, ya. Kemudian kita ingin merekamnya, merekord, gitu. Kita bisa memilih data center mana yang akan kita pilih untuk save atau menyimpan rekaman kita. Gitu. Ini tentunya nanti akan ya terkait dengan poin yang ketiga gitu ya, security of data gitu ya. Jadi ini kalau on premise itu berarti kita tahu servernya kita ada di perusahaan kita, di kantor kita lokal gitu ya. Kita punya akses penuh untuk bertanggung jawab penuh bagaimana kemudian kita menjaga security kerahasiaan data kita, security dan privacy data yang ada di server kita. Namun kemudian ketika di cloud, ini karena kita sudah menyimpannya di cloud, bahwa kemudian authority-nya ini akan kita serahkan kepada ya, pihak yang kemudian mengelola cloud ini. Jadi tidak sepenuhnya data itu berada di bawah otoritas kita. Dan tentunya kita akan seperti ini kemudian kita ya untuk memilih cloud service provider ini kita tentunya ini salah satu poin bagaimana kemudian cloud service provider ini atau CSP ini kemudian punya reputasi yang baik ya dalam menjaga data-data klien. Ini yang
ya, menjadi salah satu isu dalam cloud computing. Kemudian yang poin keempatnya compliance issues gitu. Ini tentunya karena data ada di lokal gitu ya. Ini tentunya tergantung bagaimana kemudian sebuah perusahaan atau kalau individual mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kemudian ketika institusi pemerintah gitu ya, ada regulasi-regulasi pemerintah yang kemudian harus dipatuhi gitu ya. Seperti misalnya data-data yang sangat rahasia gitu ya, itu kemudian harus disimpan di data center lokal, seperti misalnya ada harus ada di Indonesia misalnya, dengan ada peraturan regulasinya yang harus dipatuhi. Dan di sini pun nanti kemudian menjadi sebuah pertimbangan ya, apakah semua kemudian sebuah institusi pemerintah bisa menggunakan fasilitas cloud computing. Ini yang kalau di UK ini ada beberapa yang kemudian policy yang bisa dipakai atau kemudian harus dipatuhi gitu. Kalau di cloud tentunya karena data itu disimpan bisa di mana saja gitu. Jadi bisa jadi kemudian ketika kita menyimpan data-data yang sangat sensitif, data rahasia di data center yang bukan di Indonesia misalnya, itu akan menyalahi atau kemudian tidak menyalahi aturan atau regulasi dari negara tersebut. Yang kelima kemudian flexibility dan scalability gitu ya. Karena itu ada di ketika kita punya server sendiri untuk provide cloud computing services ini untuk klien kita misalnya, ini sedikit flexibility have less flexibility because of the physical server. So ketika kemudian kita mempunyai load yang suatu ketika ya, kita punya load yang bisa jadi 100 kali atau 1000 kali lipat dari yang biasanya kita punya gitu. Ini akan sangat bermasalah. Kita perlu kemudian mengupgrade hardware dan software kita untuk kemudian dapat mengadopsi akomodate dari demand ini. Tapi kemudian dengan cloud, karena ini mereka memang di cloud computing cloud CS cloud service provider ini dia punya ya hardware dan software yang jauh lebih besar kemudian biasanya ya, kemudian dari sebuah perusahaan biasa gitu ya. Ini kemudian bisa scalable ketika kemudian kita ingin menggunakan fasilitas atau menggunakan fasilitas yang lebih banyak dalam, seperti misalnya kita ingin CPU yang lebih cepat atau kemudian memori yang lebih besar gitu ya, atau storage untuk menyimpan data yang jauh lebih besar, kita dengan mudah misalnya seperti bisa menggunakan CSP ini untuk kemudian meningkatkan kapasitas cloud computing service yang kita ingin kita pakai. Ini jadi cukup ya salah satu contohnya gitu ya. Ini jadi salah bisa kemudian salah satu bidang riset saya adalah di bidang cyber security gitu ya. Ketika kemudian kita di cyber security ini kita mencoba menggunakan ya AI seperti machine learning atau deep learning gitu ya. Biasanya kita kemudian student ya menggunakan local computer atau local PC untuk kemudian men-training menggunakan certain algorithms gitu ya, machine learning algorithms. Dan ini kadang-kadang trainingnya bisa makan waktu yang lama ketika kita menggunakan local PC gitu, karena memerlukan resource computational resources yang cukup besar gitu ya, seperti misalnya memori atau GPU yang cepat dan sebagainya. Dan kemudian ketika menggunakan fasilitas cloud computing seperti Google Colab misalnya atau kemudian AWS gitu ya, Amazon, ini akan sangat membantu untuk men-training
algoritma atau kemudian methods yang ingin kita pakai gitu ya. Jadi biasanya datanya sangat besar gitu. Jadi ketika kita mentraining dan menggunakan local PC atau laptop gitu, bisa ya mungkin bisa sehari atau kemudian bisa berhari-hari gitu ya, menggunakan Google Colab mungkin cuma beberapa jam. Ini mungkin salah satu keuntungannya. Kita akan bahas nanti di poin yang berikutnya lainnya. Kalau kita membahas cloud computing, ini kita akan bahas setidaknya beberapa topik yang nanti akan kita bahas, seperti delivery models gitu ya, software as service, platform as a service, infrastructure as a service. Ini biasanya yang basic models gitu, basic delivery models. Atau kemudian bagaimana kita mengimplementasikan atau deployment models ya, seperti yang tadi saya sebutkan, apakah kemudian kita menggunakan public cloud atau kemudian private atau community atau hybrid. Atau kemudian bagaimana dengan resources, apakah kita memerlukan compute and storage resource servers, atau bagaimana kemudian networks-nya, aplikasinya, services, dan sebagainya. Ini yang akan kita bahas di berikutnya. Ya, kalau kita melihat di cloud network model sini, kita bisa melihat kemudian users gitu ya, menggunakan ya network atau kemudian ya internet gitu ya, untuk untuk connect dengan cloud fasilitas cloud computing gitu. Dan kemudian di sini ada intra cloud network computing ini yang kemudian punya yang we call it a virtual data center, di mana di terus biasanya akan menggunakan yang disebut like virtual machine gitu. Jadi dalam satu physical host atau physical server itu akan bisa kita menyimpan banyak virtual machines. Ini digambarkan di sini. Ya, server yang gede, kemudian ada server-server kecil gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kemudian konsep virtual machine ini dan apa keuntungan atau kemudian keuntungannya ketika kemudian dipakai di cloud computing ini. Ya, kalau kita melihat dari early models of cloud computing atau ini basic reasoning-nya adalah kemudian informasi atau kemudian data itu dapat diproses dengan lebih efisien gitu ya, dengan menggunakan fasilitas komputasi dan storage system yang ya tentunya lebih besar gitu. Economies of scale gitu, yang bisa diakses melalui internet atau melalui network gitu. Ada dua early concepts model gitu yang diterapkan gitu. Seperti yang pertama lagi grid computing ini yang di initiated by national labs gitu in the US in the early 90s gitu. Ini grid computing. Computing adalah ya koleksi dari computer resources dari banyak location gitu ya, untuk kemudian untuk mencapai satu tujuan bersama. Ini dapat kemudian dipakai resources dari beberapa institusi untuk kemudian menyelesaikan atau mengcompute satu task yang sangat besar. Kemudian ada juga konsep atau model utility computing gitu ya, di sekitar 2005-2006 gitu, initiated by IT companies. Ini targeted untuk enterprise computing. Ini adalah kemudian utility computing as service provisioning model in which service provider makes computing resources and infrastructure management available to customer as needed. Ini and then charge them for specific usage rather than a flat rate. Ini mirip dengan kemudian konsep cloud computing yang ada
yang sekarang dipakai gitu ya, kemudian user atau CSP kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas yang kemudian bisa dipakai users, dan user akan di-charge sesuai dengan penggunaan yang dipakai gitu ya. Jadi bukan flat rate. Kalau kita melihat dari NIST Cloud Computing Visual Model gitu ya, kita akan bisa melihat ada tiga topik yang nanti akan kita bahas lebih detail gitu ya. Jadi apa kemudian essential characteristics dari cloud computing gitu ya. Broad network access, rapid elasticity, user service, on-demand, resource pooling, kemudian ada service modelnya seperti apa, kemudian deployment model. Di dari essential karakteristik dari menurut NIST gitu ya, ada dan 5 essential characteristic in cloud computing seperti broad network access gitu, rapid elasticity, user service, on demand self service, and resource pooling. Jadi kemudian seperti broad network access ini adalah bagaimana kemudian cloud computing itu setidaknya akan harus bisa kemudian diakses dengan melalui banyak cara gitu ya. Bisa diakses melalui ya tadi internet gitu ya, kemudian tapi user bisa menggunakan saluran broadband misalnya yang ada dari rumah, atau kemudian bisa mengaksesnya menggunakan dari laptop ketika di jalan, connect wirelessly through Wi-Fi, atau menggunakan mobile phone, atau kemudian menggunakan tablet dan sebagainya. Kemudian rapid elasticity ini, di mana pada dasarnya cloud computing harus juga dapat memberikan apa flexibility untuk kemudian ketika user ingin menggunakan fasilitas yang lebih gitu. Jadi kemudian cloud computing service provider atau kemudian cloud computing ini harus dapat kemudian meningkatkan atau kemudian menurunkan resource-nya sesuai dengan service yang diminta oleh user. Jadi ketika tadi dibahas, ketika kita ingin menggunakan service yang ya menggunakan CPU atau GPU atau memori yang lebih ya untuk menyelesaikan satu task gitu. Ini task ini adalah apa pekerjaan atau yang menggunakan lebih banyak computational resources. Maka kemudian cloud computing service provider harus dapat meningkatkan kapasitasnya atau sesuai dengan user demand. Mister service ini jadi cloud computing service provider harus kemudian dapat ya men-charge user sesuai dengan service yang diminta gitu ya, dimonitor gitu ya. Bagaimana kemudian storage yang dipakai atau kemudian CPU yang dipakai atau GPU yang dipakai atau kemudian bandwidth untuk men-transfer data dari CSP ke user yang dipakai dan sebagainya, dan kemudian di on-demand self-service ini basically user gitu ya dapat kemudian dengan mudah untuk kemudian ingin meningkatkan kapasitas yang dipakai gitu ya. Ini harus dapat user harus dapat dengan mudah kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh CSP gitu ya secara ya otomatis ya mudah gitu, tanpa kemudian memerlukan persetujuan dulu kan, harus di approve dulu oleh admin dari CSP misalnya. Ini akan memperpanjang birokrasi gitu. Kemudian di resource pooling ya, jadi di resource pooling ini dari cloud computing dapat menyediakan banyak resources yang bisa dipakai kemudian user gitu, walaupun itu different physical and virtual resources.
beberapa keuntungan dari cloud computing gitu ya. Jadi yang pertama adalah resources seperti CPU, storage, network, bandwidth, kemudian GPU ini share gitu ya. Jadi ada banyak penelitian bahwa banyak resources di like supercomputing gitu ya, atau supercomputer gitu ya, atau cloud computing sebetulnya, atau data center itu banyak yang idle gitu. Jadi inilah kemudian salah satu ide agar kemudian kita bisa memanfaatkan hardware atau software dan software ini secara lebih optimal gitu. Nanti kita akan lihat juga bagaimana kemudian beberapa issues gitu. Dan ya, ini banyak optimasi gitu, optimasi resources yang ada, dan ini sebagai ya, saya banyak bergerak di student di computing atau kemudian di networking students gitu ya, mereka harus kemudian banyak belajar bagaimana kemudian mengoptimasi resources ini ketika seperti misalnya dalam cloud computing, dan ini memerlukan background like mathematical background yang cukup kuat gitu ya. Dan kemudian kita bisa banyak melihat bahwa student dengan background mathematics gitu ya, itu banyak juga kemudian ikut terjun ke research untuk kemudian master atau PhD-nya di bidang seperti cloud computing, atau kemudian seperti sekarang misalnya banyak dipakai di data science, atau kemudian untuk implementasi AI seperti machine learning dan deep learning dalam berbagai bidang. Ini kan memerlukan juga background like mathematical background yang kuat gitu. Dan kemudian dengan kemudian kita bisa men-share resources ini, jadi kemudian computing resources ini dapat dipakai dengan lebih efisien, lebih optimal gitu. Kemudian ketika multiple application share a system gitu, ini kadang-kadang kemudian apa puncak dari demand-nya itu ini tidak synchronized gitu ya. Jadi multiplexing then leads to higher resource utilization. Jadi resource utilization adalah salah satu kunci mengapa ya advantages dari cloud computing. Kemudian di cloud computing resources dapat disatukan gitu ya, digabungkan gitu ya, untuk kemudian mensupport tas-tas yang memerlukan fasilitas komputasi yang besar gitu ya, atau kemudian data intensive application. Kemudian data sharing facilities juga facilitate collaborative activities gitu ya. Banyak aplikasi kemudian memerlukan tipe analisis dari data set, dan kemudian multiple decision diperlukan bagi groups untuk yang kemudian bekerja sama dari berbagai belahan dunia. Dengan cloud computing ini dapat difasilitasi. Physically kita bisa berada di berbagai belahan dunia yang berbeda gitu, tapi kemudian kita bisa bekerja sama dalam satu forum difasilitasi melalui cloud computing. Kemudian juga cloud computing dapat atau menurunkan atau kemudian bahkan menghilangkan gitu initial investment cost yang tadi sempat kita bahas gitu ya, untuk kita mempunyai private computing infrastructure, dan juga maintenance dan operation cost yang tentunya tidak kecil ketika kita ingin mempunyai akses ke sebuah fasilitas komputasi yang layak untuk kemudian tugas-tugas kita seperti enterprise computing di perusahaan, atau kemudian riset di university atau kemudian research institution. Ini menurunkan barrier, cost barrier. Kemudian like cost reduction gitu kan. Jadi dengan konsentrasi of resources ini dapat kemudian menggunakan like pay as you go, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan fasilitas komputasi yang canggih gitu ya, advance,
dengan biaya yang tidak besar. Kita hanya memerlukan, kita hanya di charge ketika kita memakai fasilitas tersebut. Jadi dananya, cost-nya jauh lebih kecil. Elasticity, kemudian kita dapat accommodate workloads gitu, tergantung sesuai dengan demand gitu, kecil dan besarnya. Dan user convenience dengan virtualization gitu, jadi salah satu kunci dalam penerapan cloud computing allows user to operate in VMware environments rather than the jadi mudah untuk digunakan oleh user. Kalau kita melihat di yang di ini dari diagram dari NIST gitu, jadi ada beberapa komponen gitu ya, main komponen dari cloud computing ini, seperti misalnya kita bisa ada service provider gitu ya. Atau CSP, kemudian yang kemudian ada service layer, ada service management, resource abstraction, physical resource layer, ada kemudian service consumer atau user, gitu. Ada kemudian ada broker atau ada auditor gitu. Jadi yang service consumer ini adalah yang kemudian maintain a business relationship gitu, dan kemudian atau menggunakan service dari service provider. Service provider ini yang kemudian menyediakan fasilitas computing atau komputasi, dan carrier ini yang dan ya untuk memfasilitasi untuk user dan CSP bisa menggunakan fasilitas cloud computing ini. Kemudian broker manage the use of performance and delivery of cloud services, atau kemudian ada auditor yang kemudian menggunakan like independent assessment cloud service, cloud services seperti bagaimana kemudian performance dari cloud computing ini. Ini biasanya ditentukan dengan SLA atau service level agreement gitu ya. Jadi dan bagaimana kecepatan akses ke cloud computing gitu ya. Jadi kemudian ketika seperti kita menggunakan internet misalnya, ketika kita di internet service provider atau cloud service provider menjamin bahwa kemudian kecepatannya ini bisa ya 1 megabit per second misalnya. Kemudian kita cek apa kemudian benar-benar kemudian kita mendapatkan 1 megabit per second atau kemudian ya mendekati itulah gitu. Atau cuman 100 kilobit per second gitu. Sangat jauh gitu ya, atau kemudian half megabit per second. Ini yang kemudian bisa di audit ini, atau kemudian dengan security ini jadi audit security gitu ya. Security audit ini akan jadi sangat penting bagaimana kemudian CSP itu menjaga kerahasiaan data-data client atau data-data user gitu. Apa kemudian prinsip-prinsip security sudah diterapkan dengan baik, SOP-nya baik gitu ya. Atau kemudian sudah mengikuti SOP yang sudah disepakati atau SOP yang sudah standar. Di cloud computing service delivery models, basically we have three delivery models gitu ya. Yang paling basic gitu, paling dasar gitu, jadi software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Infrastructure as a service ini adalah kemudian CSP atau cloud computing, cloud itu menggunakan compute resources atau menyediakan compute resources yang bisa dipakai oleh user seperti CPU atau GPU atau virtual machine storage dan sebagainya. Kemudian user dapat kemudian menggunakan software gitu ya. Yang bisa termasuk operating system yang bisa dipakai gitu. Jadi cloud CSP hanya menyediakan apa istilahnya hardware saja yang bisa dipakai user-user, kemudian dengan bebas bisa menginstall sendiri gitu ya softwarenya yang akan dipakai gitu. Dan tentunya bisa maintain sendiri gitu ya. Software yang bisa Windows atau kemudian menggunakan Linux dan sebagainya. Dan kemudian menggunakan software-software yang akan di
pakai di atas operating system itu. Namun user tidak memanage atau mempunyai kontrol terhadap cloud infrastructure. Jadi hardware-nya tidak diurus oleh user. Jadi kemudian apa kemudian servernya perlu upgrade CPU gitu misalnya. Ini nanti akan diurus oleh CSP. Dan kemudian bagaimana kemudian koneksi hardware ini ke cloud atau kemudian ke network, ke internet maksudnya. Ini user tidak punya akses ke itu gitu ya. Jadi sudah diurus oleh CSP. Tapi kemudian user punya kontrol dengan operating system yang dipakai, kemudian bagaimana menggunakan misalnya kita menyewa 100 giga byte storage gitu kan. Jadi bagaimana kemudian kita punya akses 100 giga byte storage ini. Tapi kemudian CSP yang bertanggung jawab untuk kemudian menyediakan 100 giga byte storage ini physically gitu. Kemudian di ya user juga tidak punya kontrol bagaimana kemudian terhadap security lebih half gitu ya. Mungkin dengan menggunakan Windows atau menggunakan Linux yang ini kita bisa menginstall sendiri software-software security untuk menjaga kerahasiaan data-data kita yang tersimpan di cloud computing. Tapi itu hanya sebagai yang di virtual machine yang kita pakai. Gitu. Dan ini kemudian kewajiban CSP untuk kemudian memprotek data tersebut dengan proteksi yang lebih seperti menggunakan firewalls, intrusion detection system dan sebagainya gitu ya. Ini kewajibannya CSP. Service offered by this CSP model include server hosting misalnya kita ya ini yang umum gitu ya, web servers gitu ya. Kita punya website gitu ya, tapi kemudian kita menyewa ke salah satu perusahaan. Ini adalah salah satu yang model infrastructure as a service ini. Kita bisa menginstall operating system kita sendiri. Dan kita bisa menghost website kita di sana. Gitu. Ini jadi kemudian menyediakan computing hardware, operating system, virtual load balancing, dan sebagainya. Ini yang contohnya yang paling umum adalah Amazon EC2. Gitu. Jadi kita lihat. Amazon di situ, jadi ini kemudian menyediakan server dan storage untuk klien. Di situ ini menggunakan virtualization, share each server for multiple customer. Jadi dalam satu physical server itu ada banyak virtual machine yang kemudian di share dengan Google. Banyak clients gitu. Ini nanti akan muncul bagaimana kemudian menjaga kerahasiaan antara virtual machine ini atau kemudian bagaimana kemudian ya attacker gitu ya kemudian mencoba mengakses data yang bukan haknya gitu ya, dengan di antara virtual machine ini. Ini basicnya adalah economy of scale gitu ya. Jadi ketika kemudian kita punya ya banyak gitu ya, cloud service provider itu besar gitu ya. Jadi kemudian akan menurunkan cost yang bisa diakses user. Ya salah satu ini kemudian kita bisa membuat virtual machine dengan cuma bit push of a button gitu ya, enggak klik gitu. Ini saya ada bandingan tentang ya Microsoft Azure dan Amazon EC2 gitu ya. Beberapa bandingannya seperti misalnya di sini namanya yang extra large virtual machine gitu di Azure gitu ya. Memorinya ada 14 gigabyte, kemudian ada prosesornya 8 kali 1.6 gigahertz, cost per hournya around $0.64 gitu ya. Jadi cost per hournya sekitar $460 gitu dibandingkan dengan EC2 gitu ya. Ini mungkin sekitar 524 gitu ya. Jadi kalau dibandingkan ini Azure masih lebih murah gitu ya dibandingkan di situ. Tentunya dengan fasilitas yang mirip tapi ya tidak persis sama.
Kemudian platform as a service, di mana kemudian cloud user ini dapat menginstall atau deploy consumer created or application using programming language or tools which is supported by the service provider. Di sini user punya kontrol gitu pada aplikasi yang diinstall gitu ya. Kemudian tidak manage atau kemudian punya kontrol terhadap underlying cloud infrastructure ya, seperti yang sama seperti yang tadi infrastructure as a service, tidak punya akses kepada ya bagaimana kemudian physical server itu connect dengan networkingnya dengan operating systemnya atau storage-nya. Platform service is not tidak cocok kemudian ketika kemudian kita punya aplikasi yang kita ingin dipakai, ingin kita pakai itu harus portable gitu ya. Atau kemudian kita punya programming language yang proprietary programming language yang need to be used. Jadi tidak disediakan oleh CSP itu sendiri. Dan kemudian hardware dan software harus di-customize gitu ya, untuk improve the performance application. Ini seperti misalnya contohnya platform service Google App Engine atau Windows Azure. Kemudian ada software as a service. Nah, ini adalah aplikasinya yang disediakan oleh service provider. Jadi user tidak punya kontrol terhadap underlying cloud infrastructure atau kemudian individual application. Ini offernya seperti enterprise service like workflow management, communication digital signature, customer relationship management. Nah, jadi ini softwarenya yang kemudian disediakan, kemudian kita pakai. Tidak cocok untuk kemudian untuk real time application atau di mana data tidak boleh di host externally atau kemudian harus di host internally misalnya. Ini misalnya ya asalnya Gmail gitu ya, kita memakai fasilitas Gmail yang kemudian sudah disediakan oleh Google. Kalau kita melihat dari cloud stack itu jadi tiga tadi ya, jadi kemudian infrastruktur as a service adalah ya paling basic gitu ya. Di dasarnya kita hampir bisa seperti punya komputer sendiri gitu ya, bisa apa saja lah gitu ya, kecuali tadi kita tidak bisa bagaimana kemudian mengkonekkan menginstall network card misalnya, kemudian connect dengan network itu kita tidak boleh akses di situ, tapi kita punya akses untuk operating system yang ingin kita install gitu ya, kemudian software di atas. Kemudian ada PaaS, platform service, dan kemudian yang seperti software service seperti ya Google, Fastest Google atau Dropbox, itu yang di software as a service. Dan ketika kita membandingkan ini apa fasilitas yang bisa di manage by user gitu locally. Nah, ini yang kemudian on premises gitu ya. Jadi kita bisa punya akses penuh kepada mulai dari networking, storage, server, virtualization, operating system, middleware, runtime, data application, dan di kemudian di infrastructure as a service kita punya akses dari mulai operating system, middleware, runtime, data applications. Tapi di platform as a service kita hanya punya akses ke application dan data, dan di service the software as a service semuanya di manage by CSP. Jadi perbandingannya ya antara kemudian tiga service ini, di mana kemudian di responsibility antara cloud service provider. Di mana di software as a service ini semuanya user access, data application, operating system, network traffic, hypervisor, ini infrastruktur semuanya di handle atau responsibility of CSP. Tapi kemudian di infrastruktur as a service misalnya, ini hypervisor infrastructure, ini hanya hypervisor infrastructure yang kemudian di handle oleh CSP. Kemudian di deployment model ya, jadi kemudian ada setidaknya ada yang
ada empat ini, jadi public cloud atau private cloud atau hybrid cloud atau other types seperti community. The public cloud ini ada infrastrukturnya available untuk general public gitu. Dan di cloudnya ini dipunyai oleh ya cloud service provider gitu. Kemudian bisa di user bisa kemudian memakai public cloud ini gitu ya, menyewa lah public cloud ini. Jadi salah satu physical machine gitu ya, ini kemudian di share oleh banyak user gitu dengan menggunakan virtual machine. Tapi ada juga kemudian private cloud, yang ini kemudian infrastrukturnya ini hanya dikhususkan oleh sebuah organisasi gitu, jadi tidak dipakai oleh banyak users. Ini tentunya ketika kita punya data yang sensitif gitu ya, jadi ini yang kemudian recommended deployment model gitu, private cloud yang hanya bisa diakses dari salah satu specific organisasi, tidak di share dengan user yang lain. Atau kemudian ada hybrid cloud, ini ya composition dari two or more clouds, public atau private atau community gitu. Atau kemudian ada other types of community atau federated cloud gitu, jadi shared by several organization and support by a community yang punya concern yang sama. Kemudian kalau kita lihat fasilitas comparison dari cloud deployment models itu ya, jadi ada yang tentang private, yang tadi private atau kemudian public, community dan hybrid gitu ya. Seperti private ini scalability-nya limited dan security-nya more secure option gitu ya, kalau kita ingin data kita ya make sure data kita secure gitu ya. Jadi recommended deployment modelnya adalah private gitu ya. Performanya very very good gitu ya, reliability-nya very high, tapi cost-nya juga high gitu ya, karena kita tidak bisa men-share resources dengan banyak user gitu ya. Sebaliknya mungkin di public gitu ya, scalability-nya very high karena kita bisa kemudian men-share like economy of scale gitu ya. Security-nya moderately gitu ya, tapi kemudian performanya low to medium, ini tergantung kemudian dengan berapa banyak user kemudian memakai pada saat yang sama gitu. Cost-nya low, ini yang cost-nya paling low karena kita bisa men-share resources tadi ya, seperti ya ya server, kemudian CPU, GPU, storage, networking, bandwidth, semuanya bisa di-share. Jadi akhirnya harganya jadi atau cost-nya jadi low gitu. Mengapa kemudian cloud computing ini dapat successful dibanding kemudian yang sebelumnya yang kemudian tidak berhasil? Ada beberapa faktor ya, terutama mungkin yang ini sekarang cloud computing menjadi ya waktu ya atau timingnya tepat untuk kemudian atau exploit recent advances in software, networking, storage, and processor technologies gitu ya. Ini waktunya tepat kemudian dengan ya dengan kemajuan software, kemudian kemajuan di teknologi networking, kemudian storage gitu, dan processor. Economical reasons ini dipakai dalam enterprise computing gitu, jadi dipakai di adoption by industrial organization, financial institution, government. Memberikan huge impact on the economy. Kemudian ada infrastructure management reasons. Kalau kemudian kita punya single cloud, which is mostly homogeneous set of hardware and software resources. Kemudian dengan resources dengan single administrative domain, gitu ya. Security, resource management, fault tolerance, and quality of service are less challenging di dalam ya sistem yang ya homogenous atau mostly homogenous dibanding dengan heterogeneous environment yang dengan multiple administrative domain. Kemudian apa
bukan berarti cloud computing ini tidak ada challenge-nya, ada beberapa challenges gitu ya. Dan bagaimana kemudian misalnya seperti availability gitu ya. Bagaimana kemudian ketika cloud service provider ini tidak dapat entah dengan berbagai sebab gitu ya, atau itu sebab dengan cyber attack atau kemudian dengan bab-bab natural seperti kemudian ya earthquake atau gempa bumi, banjir dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan data confidentiality? Ini yang selalu menjadi salah satu topik utama ya dalam cloud computing ini. Bagaimana kemudian kita memilih CSP ini, salah satu poin penting yang harus dipertimbangkan ke data confidentiality dan auditability. Diversity of service, data organization, user interface, available at different service providers, limit user mobility. So, ketika kemudian once a customer is hooked to one provider, itu mungkin tidak mudah untuk kemudian pindah ke CSP atau provider yang lain. Kemudian data transfer bottleneck, banyak aplikasi kemudian dia data intensif. Dan bagaimana kemudian ketika kita harus transfer data-data ini dengan kemudian di cloud computing, terutama kemudian ketika memakai tadi ya public deployment model yang kemudian banyak di-share oleh computing resourcesnya, di-share oleh banyak users. Jadi ini tergantung sebagai berapa banyak kemudian user menggunakan pada saat yang sama. Ini terutama mungkin ketika ini untuk term networking ya, ini yang mungkin jadi masalah gitu. Bisa jadi bottleneck. Performance and predictability. So ini ya tadi salah satu konsekuensi dari resource sharing itu di-share oleh banyak user. Kemudian bagaimana kemudian resource virtualization and performance for QoS atau quality of service ini biasanya ini salah satu perjanjian atau yang masuk dalam SLA, service level of agreement di antara CSP dan user. Bagaimana kemudian ya tadi seperti misalnya performance-nya, kecepatan yang dijanjikan, bagaimana quality of service-nya dan sebagainya. Bagaimana kemudian to support elasticity, to scale up and down gitu ya, quickly gitu ya, ketika kemudian user ingin menggunakan resource lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Ini harus dengan mudah dan cepat. Resource management is also a big challenge to manage different workloads running or large data centers. And then security and confidentiality. So major concern for sensitive application. Seperti misalnya dalam healthcare application. Ini semuanya adalah ongoing challenges dalam cloud computing. dan jadi ya hot research topic gitu ya. Kalau kemudian di research di tentang cloud computing. Ya kemudian di cloud activities gitu ya. Jadi ini service management kalau kita tadi lihat detail tadi ya. Diagram yang dari NIST tadi ya. Jadi ada service management and provisioning which is including virtualization, service provisioning, call center, operation management, system management, billing, asset management, SLA management, tenant support and backup. Kemudian security management, including authentication, gitu, certification, intrusion prevention, intrusion detection, virus protection. Bagaimana kemudian menggunakan enkripsi atau kriptografi untuk share atau untuk share untuk memprotek data-data, physical security, access control, audit and firewalls, kemudian customer service, seperti subscription, business intelligence, reporting dan sebagainya. Di cloud computing juga ada ethical issue. Jadi dengan kemudian bagaimana kemudian ketika kontrolnya data-data kita diserahkan ke pihak ketiga, kemudian data disimpan di beberapa site gitu ya, yang kemudian di
yang adminnya itu bukan kita, yang adminnya oleh service provider. Service provider ini mungkin adminnya juga dari server organization. Kemudian data ini disimpan tidak di local, gitu, di remotely. Implikasinya adalah unauthorized access, gitu, data corruption, infrastructure failure, service unavailability. Security and privacy issues sangat kemudian concern ya di jadi isu dalam cloud computing ini ketika kemudian CSP ini sudah ya semua dari kita pasti sudah ya terasa atau kemudian menyadari atau tidak menyadari menggunakan fasilitas cloud computing ini semuanya mungkin punya fasilitas ke Gmail atau kemudian Yahoo Mail atau kemudian Google Drive atau OneDrive gitu dengan prinsipnya sebagai well, cyber security atau security researcher gitu. Ketika kemudian data itu sudah disimpan di cloud service provider, disimpan di cloud itu privacy-nya tidak bisa dijamin. Jadi kemudian ketika ada regulasi-regulasi gitu, beberapa negara ya, kemudian ketika kemudian institusi pemerintah misalnya data-data sensitif gitu, ini tidak boleh menggunakan fasilitas public cloud compute cloud, jadi harus menggunakan private cloud gitu, jadi punya server sendiri yang kemudian di admin sendiri, punya admin sendiri khusus dedicated gitu ya, tidak di share dengan yang lain untuk menjaga kerahasiaan data-data yang ada gitu ya. Dan tentunya cost-nya akan jadi mahal, tapi memang security dan privacy ini memang cost-nya jadi mahal. Tapi mungkin bisa di ya bisa di kemudian di berbanding lurus dengan kemudian apa resiko yang ditanggung gitu ya. Jadi kemudian data-data ini bisa diambil atau kemudian diakses oleh pihak yang tidak seharusnya tidak boleh, unauthorized user gitu ya. Jadi tentunya cost-nya akan mungkin jauh lebih besar. dan kemudian cloud vulnerabilities gitu ya. Ini jadi cloud affected by different attacks gitu, failures. For example, power failures seperti ya ketika ada ya kemudian ya seperti banjir atau storm atau kemudian cyber attack gitu. Dan events ini kan dapat kemudian prevent access to cloud gitu atau directly affect the cloud, so user tidak dapat kemudian mengakses fasilitas cloud computing ini. Seperti misalnya ini sudah hampir 20 tahun yang lalu ya, 2004 gitu ya. Akamai ini adalah salah satu perusahaan yang kemudian ya memfasilitasi untuk kemudian menyediakan domain name gitu untuk mengakses site-site besar seperti Google, Yahoo dan other site ini. Ketika kemudian Akamai-nya lumpuh gitu ya, jadi kemudian user juga tidak bisa mengakses Google atau Yahoo dan sebagainya. 2009 Google juga pernah target jadi denial of service attack gitu. Kemudian ada tahun 2012 Amazon gitu ya kena ya dengan petir gitu ya. Dan ada downtime atau kemudian 2020 Microsoft mengumumkan bahwa ya cloud database-nya ya ada data breach di cloud database-nya kemudian menjadi ya datanya extra exposed sekitar 250 million entries including email addresses, IP addresses and support case details. bisa kita lihat di slide berikutnya, di slide ini adalah salah satu ya world biggest data breaches and hacks gitu. Bisa melihat ini yang tadi yang kita sebut ya Microsoft ya, 250 juta data users gitu ya diakses gitu. Kita bisa lihat banyak Facebook gitu, hampir ya ini dua kali gitu, ini yang paling besarnya 500 juta, lebih dari 500 juta data diakses gitu.
atau kemudian Twitter gitu ya. Jadi ya kalau prinsipnya di kalau kemudian data-data itu sudah masuk ya internet atau kemudian ya seperti cloud computing bukan lokal itu kita tidak bisa menjamin lagi privacy dan kerahasianya. Jadi kita atau pasrah misalnya kemudian ini kepada provider yang kita pakai seperti platform misalnya Facebook, kita pakai Facebook ya data-data yang kita simpan di Facebook ya kita serahkan kepada kemudian tergantung Facebook bagaimana kemudian menjaga data-data ini. Makanya itu kemudian kita perlu berhati-hati untuk kemudian menyebarkan atau menyimpan data-data sensitif kita gitu ya. Ini adalah ya kewajiban kita sendiri untuk demi kebaikan kita sendiri untuk menyimpan data-data ini. Misalnya kita punya menyimpan scan KTP atau kemudian paspor dan sebagainya, kita harus menjaga kerahasiaannya gitu ya. Ketika kita menyimpannya tidak di laptop sendiri tapi kemudian di Google Drive atau kemudian OneDrive. Ini kita harus berusaha bagaimana kemudian menjaga kerahasiaan data-data sensitif ini. Kita sudah mendengar banyak berita bahwa kemudian ya sayangnya di Indonesia ini data-data ini seperti kurang dihargai gitu ya, data-data sensitif dari warga yang bisa kita temui misalnya kartu keluarga dipakai untuk ya bungkusan gorengan gitu ya, dan sebagainya, atau kemudian tidak sengaja di atau kemudian yang tidak sengaja ya, yang sengaja kemudian ya dihack oleh hacker-hacker yang dengan berbagai motivasi ya, motivasi finansial terutama atau motivasi yang lain. Kemudian dari untuk cloud computing ini pada dasarnya ada 4 klasifikasi gitu ya, untuk attack-nya ya, berarti dengan network-based attack gitu ya. Jadi kemudian attacker dapat menyerang cloud system itu dan kemudian ini yang paling umum biasanya dengan port scanning gitu atau kemudian man in the middle gitu atau distributed denial of service gitu atau spoofing attacks atau kemudian virtual base attack ini result of many VM instances being hosted on single system. Major characteristic feature of VM based attack is the violation of data gitu ya. Jadi kemudian di antara virtual machine ini ya harusnya kan tidak bisa untuk melihat satu sama lain. Jadi kemudian ketika ada attack ini, kemudian satu VM dapat melihat data-data yang disimpan di VM yang lain. Atau kemudian application based attack gitu ya. Ini biasanya melalui web browser gitu ya. Abuse sistem-sistem yang ada melalui web browser gitu. Like using injection gitu ya, of code gitu ya, yang ya illegal code gitu ya, jadi untuk aplikasi untuk kemudian running certain command gitu ya, di cloud platform. Atau storage based attack gitu, ini high value target for attackers. Ini biasanya data recovery attacks. Banyak cost cloud computing cyber attack ya. Dari saya lihat dari ini salah satunya dari McAfee gitu ya. Di seperti misalnya misconfiguration atau compromise user account atau API vulnerability, malicious insider activity. Oh, udah 1 jam lebih ini jadi ada apa? Ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kemudian cloud computing ini di samping banyak memberikan kemudahan kepada user. Kemudian ada yang kemudian sangat jadi concern adalah bagaimana kemudian fasilitas cloud computing ini seperti data center itu. Data center ini berimpak kepada environment. Bagaimana kemudian energi yang dipakai gitu, atau kemudian CO2 emission gitu. Untuk lihat di sini yang paling besar adalah China gitu ya. Sekitar 28% gitu. US 15% dan rest of the world is 21%. Indonesia ada juga nih 2% gitu. Cukup banyak juga Indonesia kan. Jadi sekitar berbanding dengan kemudian ya jumlah penduduk yang cukup banyak gitu ya.
sini yang banyak yang besar kan China, India, gitu, US, gitu. Jadi ini penggunaan ya penggunaan data center dan yang menunjang cloud computing ini kemudian menjadi isu bagaimana kemudian data-data ini kemudian data center ini menggunakan energi yang sangat besar dan dari IDC atau kemudian International Data Corporation yang sering mengeluarkan data-data atau ya fakta-fakta yang dipakai dalam bidang IT gitu ya bahwa ketika kemudian cloud computing ini adopsi cloud computing ini continue ini dapat kemudian menggunakan ya sampai tahun 2001 sampai 2021 sampai 2024 dengan menggunakan cloud computing ini itu dapat kemudian mereduce gitu ya ya penggunaan cloud computing ini kalau menggunakan dengan strategically atau dengan baik itu dapat kemudian mereduce energy use cloud computing sekitar prediksinya sekitar 1 billion metric tons of carbon dioxide gitu. Dari tahun 2021 sampai 2024. Bagaimana kemudian data center ini dapat merendahkan atau menurunkan kadar CO2 emission? Ini misalnya salah satu kemudian dengan menggunakan clean source of energy gitu ya, dengan renewable energy dan sebagainya. Kemudian ada data center seperti yang data center ini sangat memerlukan air conditioning yang besar gitu ya salah satunya ya dan kemudian salah satu strateginya adalah kemudian seperti Facebook dia punya data center yang di Sweden gitu ya yang atau di daerah dingin yang memang kemudian menggunakan apa cuaca atau kemudian udara dingin itu sebagai salah satu cara untuk mendinginkan data center ini secara alami gitu ya, meredus penggunaan energi. Jadi kemudian reducing wasted energy and having more energy spent on running the IT equipment rather than cooling ini yang jadi satu masalah. Gitu. Delivering IT service whenever needed, then shifting workloads to enable greater use of renewable resources. Dan kemudian di data center ini untuk meng-encourage penggunaan data center ini kemudian researcher ya punya audit gitu bagaimana kemudian sebuah data center itu performanya terhadap penggunanya terhadap energi ya jadi, menggunakan greenness metric of data center gitu ya. Ada dua untuk mengevaluasi to evaluate data center efficiency ini ada dua metric yang paling sering digunakan yaitu yang pertama PUE atau power usage effectiveness dan kemudian DCIE atau data center infrastructure efficiency ini sebetulnya sangat terkait cuman berbeda sedikit gitu ya. Untuk PUE ini yang paling banyak dipakai defined as ratio dari total power consumption of data center to the total power consumption of the ICT equipment that populate the data center seperti misalnya total yang dipakai oleh servers, oleh storage, oleh routers yang dipakai ya, ini definisi dari PUE dan kemudian PUE vary from one good to infinite bad so yang good lah lebih ya mendekati satu gitu ya atau kemudian data center infrastructure efficiency ini ya kebalikan dari PUE kemudian ada ratio between the power supply to the data center to the power consumed by the ICT equipment. Ini kalau ini dari vary from ini one mendekati satu good atau kemudian yang mendekati zero adalah bad gitu. Ini DC rating of 45% itu sekarang di accepted by industry average. Ini yang
untuk salah satu di Google Data Center gitu ya. Ini Google mengklaimnya PoE untuk all Google Data Center adalah 1,1 gitu. Tadi kita melihat untuk PoE yang paling baik adalah mendekati 1 gitu ya, sampai tak terhingga. Jadi 1 adalah ketika 1,1 adalah which is very good gitu. Data Center. Kalau lihat data dari Google itu sendiri gitu ya. Jadi kemudian mulai 2008 ya sampai 2023 gitu ya. Jadi penggunaan token PoE-nya dari data center terus menurun gitu ya, mendekati ideal, mendekati 1 gitu ya. 1,1. Seperti apa data center ini? Ini kemudian salah satu typical layout of data center kita punya, ya ini racks gitu. Di rack ini kita punya blade server biasanya. Ya itu blade karena dia kecil gitu ya. Satu rack kita banyak data center situ. Dan kemudian ini yang crack unit ini yang kemudian ya mengatur temperatur di dalam ruangan itu. Kalau misalnya terlalu, biasanya sih terlalu panas gitu. Jadi perlu AC gitu ya untuk mendinginkan. Dan di bawahnya bisa kemudian ya AC-nya ini bagaimana tekniknya untuk kemudian mendinginkan atau agar tetap pada satu yang tersendiri. Iyalah ya salah satu contoh data center gitu ya. Ini yang rak-raknya dan kemudian ini yang blade servernya gitu ya. Ini salah satu typical data center. Ya, data center ini biasanya large server and storage farms gitu ya, dari 1000 atau lebih gitu ya, used by enterprise for some application, dipakai untuk data processing, website, business application, dan kemudian economy of scale karena kemudian dengan large data scale, data center can be cheaper to buy and run than smaller ones. Karena kemudian lower prices, kita membeli banyak equipment dalam bentuk banyak, kemudian jadi lebih murah gitu ya. Dan kemudian juga lebih murah dalam energy rates dan sebagainya. Automation allows small number of sysadmin, system administrator, to manage thousand observers. Perlu otomasi dan sebagainya. Dan ya kan general trend ya akan toward mega data center dengan ya 100 ribuan servers. Ini semuanya ya mendukung kemudian the popularity of cloud computing. Kemudian salah satu disebut basic dalam cloud computing adalah ya teknologi yang memfasilitasi computing dengan virtualisasi atau virtualization, di mana kita dapat menggunakan atau menjalankan operating system dalam banyak operating system dalam satu physical system. Ini yang kemudian jadi salah satu main technological in realizing the computing, cloud computing. So karena kita researcher kemudian melihat bahwa banyak physical data center atau physical server itu ternyata kemudian kurang optimal gitu ya, penggunaannya. Jadi kemudian dengan virtualization, dengan menggunakan virtual machine gitu ya, dapat dioptimalkan penggunaannya. Ini virtual machine kemudian ada yang run single physical, so di ini virtual machine-nya banyak gitu ya, menggunakan salah satu virtual platform sebenarnya Zen atau KVM, VMware ini yang paling terkenal, ini physical box-nya. Hypervisor adalah kemudian virtual machine manager atau monitor atau virtualization manager gitu ya. Ini yang kemudian dapat allows multiple operating system to share a single hardware host gitu ya. Yang mengizinkan kemudian banyak operating system untuk share single hardware. Ini ada dua tipe biasanya hypervisor gitu ya. Jadi yang pertama adalah run on bare metal gitu ya. Jadi tidak ada langsung di hardware-nya, tidak ada host operating system. Kita menggunakan like ini different operating system like Windows, Linux dan sebagainya. Atau kemudian tipe 2, yang ini dia run on hostnya ini, apakah hostnya kemudian Windows atau Linux, dan ini running di tipe 2 ini.
So both VM types act like real hardware. Bagi users tidak menyadari bahwa ini kemudian ini tipe 1 atau tipe 2. Yang penting kita bisa akses gitu. Dan kita seperti akses punya software atau punya hardware sendiri yang tersimpan di data center di mana remotely gitu ya. Bare metal contohnya lah VMware Spare atau Oracle atau Hyper-V atau kemudian hosted ada VMware Workstation dan sebagainya atau VirtualBox gitu ya. virtualization data center dengan virtual server atau kemudian dengan menggunakan virtual desktop virtual di sini kita sebut virtual machine gitu ya. Running on top of VMware dalam salah satu ya ini server physical server. kalau kita lihat di sini beberapa features dari ya desirable features dari data center gitu. Jadi kemudian ada air conditioning, ada humidity control, access to building wide reliable, access to UPS dan elimination of single point of failure gitu. Jadi punya ketika satu main network kabelnya terputus gitu ya dengan satu masalah punya backup untuk kemudian connect melalui network atau network kabel yang lain gitu. Punya kemudian hot standby equipment, hot swappable parts. Bisa kemudian ketika ada hard disk atau hardware yang rusak bisa dengan hot swappable. Jadi tidak komputernya atau servernya tidak perlu dimatikan gitu. Jadi bisa diganti hardware yang rusak gitu. Contohnya dengan power supplies dan sebagainya. And a protection from natural disaster like fire or floods gitu. ini kemudian seperti misalnya kalau kemudian yang lebih skill lagi dengan menggunakan Faraday cage gitu untuk protect dari electromagnetic leaks atau pulses. Tidak ada karpet biasanya dan well organized gitu. Equipment ada clearly marked tag and map gitu. Ini dan biasanya memang di dalamnya dalam data center atau kemudian dingin gitu ya. Jadi ruang server room gitu kan di mana memang biasanya dingin gitu. Ini kemudian temperatur yang biasanya dipakai untuk data center acuan gitu ya, sekitar ini oleh ASRAE ini oleh Cisco SPABM itu ada sekitar 18 sampai 27 derajat Celsius gitu. Ini yang ideal ya. kemudian ketika kemudian ya di salah kemudian ada yang program-program memonitor ya server-server itu sendiri apa kemudian untuk CPU-nya tidak terlalu panas dan sebagainya. Kemudian perlu perlindungan dari security, theft, vandalism, disaster gitu, hanya orang-orang khusus tertentu yang bisa punya akses ke data center. Security data center like digital and physical data center security ini salah satu beberapa contoh ini ya tadi Faraday cages gitu dan kemudian salah satu isu di dalam data center ini adalah kemudian ada what is called virtual machine allocation problem gitu ya bagaimana kemudian optimasi untuk menggunakan virtual machine ini dalam data center ini salah satu riset yang kita publish ya, tahun 2021 adalah kemudian kita propose using meta heuristic method to optimize joint task scheduling and VM placement in cloud data center. salah satu ya kemudian bagaimana kita joint task scheduling and VM placement gitu ya. Tertarik bisa baca papernya ini menggunakan ya banyak ya simulasi dan kemudian dengan algoritma yang dipakai untuk placement. Kedepannya cloud computing ini sangat terkait dengan kemudian dua atau hot topics atau hot keywords Internet of Things ini yang kemudian dan one big data gitu ya Internet of Things cloud computing and big data ini saling terkait gitu ya. Dan
ini bisa menjadi salah satu ya topik tersendiri. Demikian mungkin sudah ini references yang saya pakai untuk pada lecture kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ya bisa bermanfaat. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Bernardi atas presentasi yang sangat luar biasa. Jujur Pak, sebenarnya topik cloud computing ini tuh saya benar-benar baru mengenal hal yang baru gitu. Jadi saya juga sedikit terbuka dengan pembahasan dari Pak Bernardi tadi terkait bagagaimana perusahaan mengolah datanya lewat beri jasa dari cloud provider gitu, dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik di benak saya Pak. Jadi dulu itu saya waktu kuliah aljabar linear itu dosennya itu memotivasi mahasiswa begini. Kalian tahu nggak kalau pendiri Google itu menggunakan konsep nilai eigen dan vector eigen untuk vector eigen untuk penggunaan di mesin pencari mereka. Nah, karena itu kita itu kadang kalau biasanya saya juga pas ngajar aljabar linear itu menceritakan itu ke mahasiswa. Nah, kalau terkait cloud computing apa Pak? Konsep matematik yang mungkin terpakai atau nanti bisa diceritakan ke mahasiswa biar semangat belajar gitu Mas matematika. Iya, terima kasih Pak Fandi. Iya, mungkin saya tadi sempat singgung ya. Jadi banyak sekali di ya sekarang di cloud computing atau kemudian ya, saya bergerak di cyber security di kemudian AI, machine learning, ini yang konsep-konsep dasarnya adalah ya memerlukan background matematik yang kuat gitu ya. Seperti yang tadi misalnya dalam virtual machine allocation problem tadi ya, itu yang banyak dipakai kemudian optimization. Ini yang kemudian ya tentunya ini adalah ya matematik gitu ya, dan banyak cara orang menggunakan optimasi ini optimization ya dengan ya salah satunya dengan meta heuristik atau kemudian dengan menggunakan berbagai cara yang lain gitu ya. Dan di kemudian kalau kita melihat di penerapan atau AI atau kemudian machine learning ini kan dasarnya adalah matematik gitu ya, ketika kemudian data science. Ya, dasarnya adalah ya banyak matematik di situ dan kemudian tidak heran ketika kemudian ada lowongan untuk misalnya posisi di PhD student atau PhD scholarship biasanya ya. Kemudian studentship gitu ya. Bukan kalau master kan biasanya kalau di UK kan memang cuma 1 tahun gitu ya. Tidak banyak, tapi kemudian ketika PhD ini bisa 3-4 tahun gitu ya. Ini ya kemudian yang dicari itu ya tergantung ini kemudian penerapan menggunakan machine learning atau deep learning. Ini kemudian yang dicari di samping kemudian student yang punya background computer science atau kemudian electrical atau electronic engineering gitu ya yang terkait. Tapi kemudian banyak juga student-student yang dicari adalah yang punya background like mathematics gitu ya. Jadi karena tergantung bagaimana kemudian nanti risetnya di PhD apa. Kemudian lebih ke teori gitu ya, atau kemudian lebih ke praktikal gitu ya. Tapi biasanya memang ya dua-duanya gitu ya, kita menggunakan di backup dengan dua-duanya. Jadi kita menuliskan teorinya di paper itu gitu ya, tapi kemudian kita mengujinya dan kemudian praktikal dan skill di mathematical background ini sangat sangat bermanfaat gitu ya. Dan tentunya kalau engineering kan memang ya atau komputer orang di CS di computer science juga mereka akan student akan banyak belajar tentang matematik sini dan terutama sekarang dengan ya data science ya. Jadi ini menjadi ya sangat
relevan lagi gitu ya. Ini yang mungkin perlu di mungkin bisa dipakai gitu ya, untuk memotivasi para ya student ya di departemen mathematics gitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa dipakai di banyak, diaplikasikan di banyak banyak bidang. Ya itu mungkin Pak Fandi. Baik, Pak Nekarbi, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu dosen atau adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, boleh terkait dengan tema listening lecture hari ini, cloud computing atau hal-hal yang di luar itu tapi berkaitan. Baik, ini Pak ada satu pertanyaan dari Dr. Aditya Vinanda. Izin bertanya Pak, bagaimana sebuah hypervisor mengelola satu resource fisik agar pada setiap VM-nya tidak mengalami kegagalan atau error, atau apakah ada kemungkinan misalnya data yang dimiliki oleh VM A yang berdapat RAM dengan alamat memori 0 misalnya dapat ditimpa oleh data yang dimiliki oleh VM A pada alamat memori yang sama. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Secara theoretically gitu ya, karena VM ini kan berbeda gitu ya. Jadi biasanya VM akan dialokasikan oleh operating system ini dengan bias spesifik gitu ya. Jadi kemudian punya storage-nya sendiri gitu ya, punya kemudian alokasi memorinya sendiri gitu ya, dengan CPU-nya sendiri gitu ya. Kemungkinannya akan kecil gitu ya, kemudian ketika ini saling bertumpuk gitu ya. Dan tentunya kalau kemudian apakah bisa terjadi, kemungkinannya ya kecil, tapi ya bisa saja gitu ya. Dan terutama kemudian ini sering kemudian ya seperti yang tadi, seperti misalnya pertanyaan ini alok memori yang sama gitu, data yang milih sama ini kemudian sangat kecil karena kemudian memori ini sudah dialokasikan dengan yang berbeda untuk setiap VM gitu ya, oleh operating systemnya. Ya itu mungkin tanyanya, jawabannya mungkin semoga dapat menjawab. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan di sini saya dapat pesan pribadi dari Pak Heru. Jadi mungkin pertanyaan Pak Heru ini mewakili adik-adik mahasiswa yang nanti mungkin ingin go internasional seperti Pak Bernardi, Pak kuliah lanjut master di luar negeri atau PhD di luar negeri. Pertanyaannya bagaimana Pak Bernardi bisa go internasional? Caranya lewat mana Pak? Tadi kan saya lihat S1-nya sudah di Jepang, S2-nya di Australia, S3-nya di UK. Ya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk kemudian studi di tiga negara yang berbeda gitu ya. Jadi punya pengalaman yang banyak. Tapi saya melihat sekarang ini itu kan mungkin berapa ya? 20 tahun yang lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Tentunya sekarang dulu akan sangat apa kemudian dengan sangat sedikit gitu ya, atau kemudian informasi-informasi itu. Tapi kemudian sekarang informasi-informasi tersebut adalah sangat, ya kesempatan-kesempatannya adalah sangat terbuka gitu ya. Salah satunya mungkin dengan program pemerintah dengan beasiswa LPDP gitu ya, yang sangat banyak gitu ya. Dan kemudian ada exchange student dengan apa program IISMA itu ya, yang 6 bulan gitu ya. Ini akan sangat ya membuka gitu ya, kesempatan bagi anak bangsa untuk kemudian studi di universitas terbaik di luar negeri gitu ya. Saya sering ketika ada tim atau kemudian tim LPDP yang kemudian visit, atau saya sering menyatakan gitu ya, mengatakan bahwa beasiswa LPDP ini harusnya difokuskan kepada master student gitu ya. Tapi perlu di ini juga bahwa kemudian seperti di Inggris, atau kemudian saya tahu di Inggris, di Jepang, di Australia ya, karena saya tidak Amerika saya kurang paham ya.
itu untuk studi PhD itu tidak harus menempuh master dahulu. Jadi bisa langsung dari bachelor kemudian langsung PhD. Itu di Inggris atau di Australia itu sangat sangat bisa gitu ya. Dan saya mendengar di Jepang pun sekarang begitu gitu ya. Ini jadi kemudian ya tentunya dengan syarat yang berbeda gitu ya, mungkin dengan kualifikasi atau GPA atau kemudian IP yang lebih gitu ya. Kemudian kalau master mungkin kalau di sini yang paling tinggi itu kan first class gitu ya. Tapi kemudian tuan itu juga sudah boleh gitu ya untuk kemudian dapat PhD. Tapi kemudian kalau untuk undergrad itu mungkin harus first class gitu ya. Kemudian untuk master kalau dia punya tuan pun bisa kemudian bisa diterima syarat untuk mendaftar beasiswa. Ada banyak atau ya tadi saya bilang ya kemudian banyak kemudian kita beri kesempatan kepada beasiswa LPDP ini untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin melanjutkan master. Karena kemudian ketika student ini punya dapat menghasilkan beasiswa master gitu ya, seperti di Inggris ini dan kemudian prestasinya baik gitu ya, maka ketika student ini ingin melanjutkan ke PhD itu akan saya tidak bilang sangat mudah gitu, tapi akan mudah untuk mencari beasiswa untuk PhD tanpa melalui LPDP. Jadi saya sudah menyarankan kalau kemudian mahasiswa LPDP sudah mendapatkan master gitu ya, dan kemudian dapat difasilitasi untuk kemudian studi di universitas sudah terbaik di seluruh dunia gitu ya, maka seharusnya kemudian tidak boleh lagi akses untuk beasiswa LPDP untuk melanjutkan PhD. Karena kalau kemudian prestasinya bagus di master, ini akan dengan mudah untuk mendapatkan studentship untuk PhD. Ini ya saya juga sebagai supervisor gitu akan mencari gitu di student yang punya yang master yang prestasinya bagus gitu. Jadi sebetulnya studentnya nggak perlu mencari, tapi supervisornya yang mencari gitu. Wah ini bagus ini gitu. Jadi bisa kita tawarkan untuk melanjutkan PhD gitu ya. Karena student yang baik gitu ya, presnya baik akan dicari gitu ya oleh supervisor gitu, melanjutkan untuk bekerjasama dengan riset mereka. itu mungkin dan tentunya banyak sekarang ya di ya share misalnya di YouTube gitu, bagaimana kemudian mereka dapat mendapatkan beasiswa di luar negeri tanpa ya selain LPDP gitu ya. Jadi ada beberapa ya sites gitu kan, tiap universitas itu biasanya punya site atau kemudian ya, kalau di Inggris itu jobs.ac.uk gitu, atau kemudian findphd.com itu ya, salah satu yang kemudian menawarkan beasiswa studentship untuk PhD. Ya itu mungkin Pak Fadi semoga menjawab gitu ya. Baik Pak, ya, tadi terima kasih banyak. Jadi begitu dari mahasiswa, kalau ingin kuliah di luar negeri, ya sesuai yang cerita dan pengalaman dari Pak Berhadi tadi bisa bermanfaat. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan kembali dari Danu Adida Fernanda. Mohon maaf Pak, izin bertanya kembali. Saya Danu Aditya Finanda dari Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Bertanya terkait isu keamanan, apakah sebuah server yang digunakan untuk menyajikan sebuah layanan VM atau VPS server yang berjalan menggunakan sebuah operating system tertentu seperti Linux, Windows, atau operating system lainnya yang berbasis BSD, lalu diinstal di hypervisor tipe 2, lebih rentang terhadap serangan atau memiliki banyak celah dibandingkan dengan server yang langsung diinstal dengan hypervisor tipe 1 atau bare metal. Silakan. Ya terima kasih Pak Danu ya pertanyaannya. Ya terus terang saya tidak punya datanya ya, apakah kemudian yang tipe 2 atau hypervisor tipe 1 yang kemudian rentan terhadap security. Saya coba Google mungkin sedikit gitu ya. Ini ya kalau secara intuitif gitu ya, tipe 1 mungkin lebih secure dari tipe 2 karena kemudian
kita bisa melihat karena di tipe 2 ini kan punya apa variabel tambahan gitu, seperti kemudian operating system tambahan, dan ini bisa menjadi salah satu celah gitu kemudian ketika prosesnya Windows gitu kan, ini bisa menjadi salah satu media untuk attacker untuk menyerang gitu. Tapi kemudian ketika yang di bare metal gitu, yang untuk yang tipe 1 gitu ya, ini tidak ada kan ini. Jadi ya mungkin secara ini bisa di ya, intuitif bisa lebih secure gitu ya. Dan kalau kemudian pertanyaannya apakah kemudian yang berbasis apa tadi BSD ya, ini Linux ya gitu ya, kemudian lebih rentan terhadap serangan lebih banyak dibanding server yang langsung diinstal dan berperiksa satu bare metal. Kalau intuisi saya begitu, tapi saya coba Google juga, saya belum menemukan ininya. Tapi Google juga ya ini banyak cenderung mengatakan seperti itu ya. Ini mungkin bisa dicari di mungkin ada risetnya gitu ya, cuman saya belum pernah mencarinya gitu ya. Dan ya kebetulan saya belum pernah mencarinya juga gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu ini riset yang menarik juga gitu ya. Yaitu Pak Dhani ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Bisa jadi ini juga mungkin jadi bahan topik untuk student untuk master atau kemudian final project gitu ya. Baik. Ya, sama-sama. Baik, Pak Penadi, terima kasih sudah memberikan lecture-nya hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kami para dosen ataupun ada di mahasiswa dan teman-temannya. Baik, Pak Penadi, sebelum saya kembalikan ke MC, mungkin ada beberapa closing statement dari Pak Dhani, silakan. Ya, terima kasih Pak Bandi. Ya, ya terima kasih sekali lagi atas undangannya ya untuk sharing pengalaman dan informasi khususnya tentang cloud computing. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ya khususnya mungkin saya mungkin baru pertama kali ini untuk mengajar di bidang matematik gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya sharing, jadi di bidang computing ini banyak sekali kemudian mathematical skills gitu yang diperlukan gitu ya, terutama dengan ya sekarang di computing ini banyak kemudian kita punya program tersendiri ya di data science dan yang banyak memerlukan background matematik gitu, atau kemudian yang tadi untuk dengan ya optimization gitu ya, ini yang menggunakan data matematik dan sangat terbuka ya bagi adik-adik kemudian yang sekarang ini yang ingin melanjutkan studi di luar negeri gitu ya, ini sangat di encourage gitu kan, jadi ya sekarang dengan akses ke internet ini kan ya di samping ya banyak juga yang jelek gitu ya, tapi kemudian banyak juga yang bagus gitu ya, jadi informasinya jadi terbuka gitu ya. Jadi emang harus diimbangi gitu ya, harus berarti ya menggunakan informasi-informasi yang berguna gitu ya. Kalau kemudian zaman-zaman saya dulu ketika kuliah S1 itu atau kemudian ya S2 masih lah gitu ya, untuk kita terutama mungkin ketika zaman saya kecil gitu ya, untuk mencari berita atau mencari itu sangat ya sangat sulit gitu ya. Tapi untuk sekarang adalah berita itu adalah banyak gitu, dan sekarang yang diperlukan bagi kita adik-adik gitu ya adalah ya bagi yang adik-adik udah digital native gitu, tapi mungkin bagi yang lebih senior dari kita gitu ya, ini adalah kemudian bagaimana kemudian kita memfilter informasi ini. Karena ini dengan penggunaan ya AI ini yang mungkin kita semua sudah baca di news gitu ya,
warning-warning AI ini ke depannya gitu, karena AI ini salah satu isunya adalah kemudian dapat menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, yang kemudian menjadi sulit ketika informasi yang tidak benar ini dicampur adukkan dengan informasi yang benar gitu, dalam salah satu atau salah satu paragraf gitu. Jadi sulit gitu kan, karena kemudian oh ini benar gitu kan satu pernyataannya, tapi kemudian pernyataan yang lain salah semua gitu sebetulnya, tapi kemudian sudah dijudge sebagai yang benar. Ya, ini jadi ya punya ya background di bidang matematik ini akan ya punya dapat di, kemudian diterapkan di berbagai banyak bidang gitu ya. Jadi banyak kemudian melihat kemudian atau kemudian saya sebenarnya mungkin agak ini kalau tadi yang sekarang yang ketika saya ngobrol di ya mengenai lecture gitu, kemudian oh ini lulusan Waseda ya gitu, jadi tahu ini Waseda boys gitu ya, yang sekarang ngetop gitu ya, Jerome gitu ya, ya dia sebagai dia punya mathematical background tapi kemudian sekarang sebagai content creator gitu ya, kan bisa macam-macam ya, dulu mah tidak sangat top ini Waseda itu di Indonesia ya, sekarang ngetop gara-gara Waseda boys gitu ya. Ya jadi sangat banyak informasi yang didapatkan gitu ya, dan saya terbuka kemudian ketika ada ya atau pertanyaan atau kemudian kolaborasi gitu ya, studi atau riset gitu ya, yang antara Undip dengan kami gitu ya, ya demikian Pak Fandi, terima kasih sekali lagi. Baik Pak Fandi, terima kasih banyak atas lecture-nya hari ini dan pesan-pesan kepada kami semua. Saya kembalikan ke Mbak Anies sebagai MC. Silakan. Okay. Thank you Dr. Muhammad Fandi Ansori who has led our discussion, and thanks to Associate Professor Dr. Bernadi Pranggono for the presentation and discussion. It was an insightful presentation. For all of participants, the attendance link is already available. Please fill it completely. Halo, mungkin panitia yang lain bisa menggeser sertifikatnya saja. Sudah muncul apa belum ya, Pak Heru? Belum. Oh, ini sudah. Oke, terima kasih Prof. Bernadi. Jadi, sebelumnya kami mohon maaf mungkin MC kami apa kehilangan sinyalnya mungkin Mbak Anies, jadi atas nama Prodi Magister Matematika Universitas Diponegoro kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bernadi Pranggono atas sharing ilmu yang sangat berguna bagi kami dan juga sharing pengalaman yang semoga apa yang sudah dibagikan pada apa sore hari ini atau pagi hari ini waktu Inggris bisa memotivasi kami semua. Begitu Pak, mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kemudian langsung saja, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semua pada acara apa kuliah umum atau visiting lecture pada sore hari ini waktu Indonesia atau pagi hari ini waktu Inggris.
Terima kasih juga secara khusus kami sampaikan pada Pak Bernardi Pranggono atas kesediaannya berbagi ilmu. Terima kasih Pak, jangan kapok, nanti lain waktu kami undang kembali. Mungkin juga nanti kalau memungkinkan secara langsung Pak. Terima kasih. Demikian juga untuk seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya pada sore hari ini. Sekaligus kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan sitting lecture pada sore ini ada kekurangan. Kami mohon maaf. Kemudian langsung saja atas nama Prodi Magister Matematika FSM Undip dan atas perkenan para hadirin yang hadir secara virtual, secara resmi kegiatan visiting lecture dengan tema cloud computing pada sore hari ini saya tutup. Presensi ada di chat, silakan nanti Bapak Ibu semua dan adik-adik mahasiswa untuk mengisi. Begitu saja, terima kasih. Sampai ketemu di visiting lecture selanjutnya pada lain kesempatan. Sekaligus saya juga mohon maaf atas nama MC yang pada sore hari ini tidak bisa memimpin sampai dengan tuntas, mungkin karena kesulitan channel ataupun kesulitan internet yang dialaminya. Gitu aja, terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, izin pamit. Terima kasih Pak dan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti file-filenya kami tunggu Pak Bernardi. Sudah saya kirim Pak Heru ya. Nanti saya cek. Ya, terima kasih Pak. Adik-adik mahasiswa dan seluruh panitia, terima kasih. Mas Oki, terima kasih. Mohon izin, mau meninggalkan lokasi. Oke, selamat sore.